si bok itu kenceng nyenggol stang saya. Oh. Goyang stang. Ambruk. Kakinya kena. Kakinya yang kena. Pertemuan antara ruas jari sama ruas telapak atau pangkal jarinya. Tapi bisa pulih. Insya Allah. Nah, ya harus sabar pak ya. Iya. Oh, letak lekuk ini. Lemas. Mobil pribadi apa pak? Iya itu bok, tapi nggak tahu kelindes motor saya atau ya. Kalau orang bilang katanya kelindes mobil. Iya, saya ini pak. Iya, kalau semang memar aja. Iya. Mobil pribadi itu kadang-kadang nggak parah. Itu sepatu saya sampai copot di bawah mobilnya. Ini mobil muatan ini pak. Mobil itu bok. Iya. Patah. Yang kecil. Ya. Patah ini. Kalau mobil pribadi kadang-kadang nggak nyampe patah, cuma retak aja, ini nggak patah, ini berarti mobil muatan ini. Misalnya sering ini yang suka kelindes mobil pribadi, ya ini yang lain seperti ini ada. Kadang-kadang cuma memar, kadang-kadang ada keretakan tapi nggak nyampe parah gitu ya. Ya kalau cuma kelindes ini, mobil pribadi. Berarti mobil barang ini mobil bos. Rata-rata kalau kelindes mobil barang atau ini ya patah ini. Mobil pribadi apa pak? Iya itu bok, tapi nggak tahu kelindes motor saya atau ya. Kalau orang bilang katanya kelindes mobil. Iya, saya ini pak. Iya, kalau cuma memar aja. Iya. Mobil pribadi itu kadang-kadang nggak parah. Itu sepatu saya sampai copot di bawah mobilnya. Ini mobil muatan ini pak. Mobil itu bok. Iya. Patah. Yang kecil. Ya. Patah ini. Kalau mobil pribadi kadang-kadang nggak nyampe patah, cuma retak aja, ini nggak patah, ini berarti mobil muatan ini. Misalnya sering ini yang suka kelindes mobil pribadi, ya ini yang lain seperti ini ada. Kadang-kadang cuma memar, kadang-kadang ada keretakan tapi nggak nyampe parah gitu ya. Ya kalau cuma kelindes ini.
mobil pribadi. Berarti mobil barang ini. Mobil bos. Di skip dulu kali ini. Jadi yang jalan kaki satu dulu. Antara ruas jari sama ruas telapak atau pangkal jarinya, tapi bisa pulih. Insya Allah nah, ya harus sabar Pak ya. Letak lekuk lemas. Nanti di hit paling nanti beli perban satu Pak ya, cukup sekali beli aja ya. Jadi untuk kelanjutan udah nggak beli-beli ya, ya. Nah, harganya 125 untuk perbannya. Beli di sana ya langsung pakai. Nanti aja bayar nanti sekalian. Rata-rata kalau kelindes mobil garang atau itu ya patah ini. Dibuka aja Pak kalau ngap. Kalau ngap dibuka aja. Ya gitu biar ngap. Lindes di mana Pak? Di dekat itu Cilendok ya, di Pondok. Oh, daerah dekat Kunciran di situ. Tangerang. Ngantuk mungkin saya. Lagi bawa motor apa jalan kaki? Bawa motor, terus si bok itu kenceng nyenggol stang saya. Oh. Jadi goyang stang, ambruk. Kakinya kena. Kakinya yang kena. Di Cengkareng, Kosambi Baru. Enakan Pak, habis dirit Pak? Iya. Agak ringan ya? Lemes. Dari kaku. Ketemu ya Pak?
Reza, dan aku sekarang mau berbagi cerita sama kamu. Kemarin ini, langsung aja aku cerita ya. Kemarin ini ada teman aku yang patah tulang. Nah, terus dia itu takut banget ke rumah sakit. Ya, aku sih saranin dia ke rumah sakit karena dokter kan biasa menangani patah tulang atau gimana kalau ada kecelakaan. Tapi dia lebih memilih untuk alternatif, penyembuhan alternatif. Nah, nggak apa-apa juga, banyak juga kok yang sembuh di pengobatan alternatif. Aku punya referensi dan katanya di sini bagus banget. Kalau kalian nggak percaya, ini dia, lihat videonya. Hai, buat kalian yang pengen tahu berita-berita terbaru, update tentang Alfadila, jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya dan juga follow sosial medianya supaya kalian jelas nih, lihat ada apa di sana, update terbaru apaan. Oke, jangan lupa follow ya. Hai guys, aku Nadia Selinda. Buat kalian nih yang lagi patah tulang atau keluarganya atau saudaranya atau temennya atau semuanya ya, Nadia rekomendasiin ahli pengobatan patah tulang terbaik di Jakarta. Dan buat kalian yang pengen tahu cara pengobatannya tuh apa aja, kayak gimana caranya, langsung aja subscribe channel Alfadila TV karena pengobatannya itu terbaik di daerah Jakarta. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook di alfadila.jakarta. Bye bye. Bye.